Action. Halo, nama saya Utari Sintia Dewi, saya dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Administrasi Niaga, program studi MAIS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peluang Indonesia di era evolusi digital. Digitalisasi teknologi mengubah model bisnis dan menghasilkan pendapatan domestik bruto global jadi lebih cepat. Hal ini dikarenakan ledakan pengguna smartphone, periklanan via media sosial, pengatuan berbagai objek dalam internet, dan penyimpanan data besar untuk analisa bisnis. Menurut hasil riset dari DBS, digitalisasi saat ini telah mempengaruhi industri retail, media, dan telekomunikasi. Diprediksikan akan mempengaruhi industri perbankan, asuransi, dan juga transportasi 3-5 tahun ke depan. Konsumen saat ini mendapatkan akses untuk berbagai produk dan jasa dalam satu platform atau aplikasi ponsel. Pengguna aplikasi juga dapat menjadi konsumen sekaligus menjadi penjual. Contohnya, perusahaan retail Alibaba yang dihasilkan dari Cina itu telah menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia, salah satu dari 14 perusahaan terkemuka di dunia yang disejajarkan dengan Google, Facebook, dan Amazon. Di sini, saya sangat optimis bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan peluang di era evolusi digital. Mengapa demikian? Karena Indonesia menjadi salah satu dari negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Tentu saja Indonesia menempati peringkat keempat di negara dengan 270 juta jiwa yang tinggal di Indonesia. Sumber daya manusia tersebut tentu saja dapat dimanfaatkan untuk membangun sebuah industri usaha untuk memajukan Indonesia di era evolusi digital ini. Tentu saja saya sangat optimis bagaimana anak bangsa Indonesia dapat menghasilkan berbagai karya-karya yang dapat dipasarkan di dunia digital ini untuk sebagai modal dari Indonesia untuk dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto. Sekian dari opini dari saya mengenai peluang Indonesia di era evolusi digital. Terima kasih.